Terima kasih rakan menyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam negaraku sehati sejua. Ketika ini saya berlintas langsung di Masjid Sultan Ismail Batu Pahat bagi pelepasan kembara Zakat Korporat 2017 anjuran anak syarikat MAIS Agama Islam Negeri Johor. Dan edisi kali ini merupakan edisi kedua yang dianjurkan pihak MAIS dan yang diadakan sebelum ini iaitu pada tahun lepas. Namun kali ini dijangkakan 10 akan melalui 10 daerah di negeri ini berbanding tahun lalu hanya 5 daerah saja. Dan untuk mengulas lanjut mengenai kembara ini, kita bersama penasihat Majlis Agama Islam Datuk Dr. Haji Noh Gadut untuk menerangkan sikit mengenai konvoi kali ini. Terima kasih Datuk kerana sudi bersama RTM pagi ini. Ya, terima kasih kepada RTM ruang dan peluang kepada kembara Zakat Korporat 2017. Datuk, boleh ceritakan mengenai konvoi kali ini untuk sepanjang 3 hari. Konvoi kali ini dirancang telah mengambil kira kelemahan yang tahun lepas bahawa pengisiannya pertama iaitu memberikan pendedahan maklumat kepada semua umat Islam terutama daerah-daerah setempat itu. Dan juga kita akan ada bentuk ceramah-ceramah yang untuk mengenai kehebatan, kedahsyatan, keistimewaan dan keajaiban yang ada pada zakat itu. Sama ada pada harta yang dizakat, harta yang ditinggal dan mereka yang berzakat itu. Juga kita akan ada memberi bantuan-bantuan kepada asnaf-asnaf yang telah dipilih dan cukup syaratnya melalui daerah-daerah yang tertentu itu. Juga kita mahu memaklumkan bahawa tanggungjawab zakat ini bukan Majlis Agama Islam. Bukan pegawai tapi semua umat Islam bertanggungjawab. Bahawa dia punya kehebatannya 70 kali ganda, 700 kali ganda dia punya hebatnya itu. Yang juga kita nak memaklumkan bahawa ada forum-forum perdana di beberapa daerah. Kita sebutkan bahawa harta kekayaan itu bukan matlamat hidup. Dia adalah wasilah, platform untuk mendapat keredaan Allah. Untuk mendapat keberkatan dari Allah. Untuk mendapatkan maghfirah dari Allah. Dan untuk mendapat syurga dari Allah. Dan ini amat penting. Kita akan insya Allah berada, kita akan lakukan juga. Dan juga bahawa kita akan melihat kita ini konsep turun padang. Inilah yang dibuat oleh Sayyidah Umar bin Khattab. Malam-malam dia tengok, pagi hujan, dia pergi tempat rumah-rumah yang dah bocor-bocor. Bukan rumah yang hebat. Ini rumah mampu milik yang bawah sikit lah. Begitu sebenarnya nak melihat. Supaya kita adalah, Majlis Agama Islam adalah satu agensi bertanggungjawab mencari klien kita. Iaitu mereka-mereka yang berhak menerima bantuan itu. Inilah yang kita akan buat. Dan ada satu perkara baru kelainan bahawa Maisuros diberi amanahkan untuk membina apa nama rumah asnaf ini. Di antara 40,000, tengok keadaannya berapa bilik. Tapi kali ini kita ada satu program baru, sistem baru, iaitu melancarkan penggunaan teknologi IBS yang digabungkan dengan teknologi konvensional dalam pelaksanaan pembinaan rumah bantuan zakat. Dan harganya murah, lebih murah daripada biasa. Dan bila murah, maka bilangannya akan dapat ditingkatkan. Sebab itu bahawa Majlis Agama Islam mencari kadi-kadi daerah, melalui pegawai daerah, cari mana orang-orang yang betul-betul susah. Kita akan terus datang. Sama ada bina rumah, atau persekolahan, atau sakit dan sebagainya. Ini adalah di antara perkara-perkara yang kita. Yang satu lagi yang paling penting, kita berterima kasih kepada ahli-ahli korporat, JLC-JLC, daripada bank-bank yang begitu prihatin. Begitu prihatin tentang program kita ini. Banyak agensi-agensi yang terlibat.
KPRJ, PTJ, VTP dan lain-lain lagi. Ini menunjukkan bahawa sokongan ini adalah sokongan yang padu dan insya Allah kalaupun kita tak dapat mengatakan sifar kemiskinan 15 tahun yang akan datang sekurang-kurangnya akan mengurangkan insya Allah. Nak sifar tak boleh, dalam Quran kata ada orang miskin. Tapi sekurang-kurangnya kita dah mengurangkan. Insya Allah saya melalui syarat ini memberitahu terutama yang ada di Johor kalau ada masalah bantuan beritahulah melalui kadi daerah, melalui CEO majlis, melalui pegawai daerah dan boleh melalui saya. InsyaAllah setengah jam kita akan turun melihat apa masalah itu. InsyaAllah Tok, semoga dipermudahkan Tok kemarin amin, kali ini. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak. Jadi kita kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri.